Kepolisian Daerah atau Polda Jawa Timur bekerjasama dengan DPW LDI Jawa Timur menggelar deklarasi pemilu damai. Acara tersebut dihelat di Aula Ponpes Sabilur Rasyidin An-Nur Surabaya secara luring dan daring pada 17 Januari 2024. Acara tersebut dihadiri Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto dan jajarannya. Para Kepala Polisi Resor atau Kapolres se-Jawa Timur mengikuti acara tersebut bersama para pengurus DPD LDI Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur di 38 titik studio. Pada kesempatan itu, Ketua DPW LDI Jawa Timur, Mo'am Roji Konawi mengatakan, LDI siap bekerja sama dengan Polda Jatim untuk menyukseskan pemilu agar berjalan aman dan damai. LDI berkomitmen menjaga pemilu hingga usai pesta demokrasi tersebut. Bahwa warga di Jawa Timur berkomitmen untuk turut menjaga agar pelaksanaan pesta demokrasi ini berjalan dengan aman dan tertib. Dari Tulung Agung, Tulung Agung. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto mengapresiasi inisiatif LDII untuk menggelar deklarasi pemilu damai. Ia berharap sinergi yang telah dibangun antara LDII dengan Polda Jatim bisa dilaksanakan di lapangan. Hal tersebut sebagai komitmen dan ikhtiar bersama untuk menciptakan situasi yang kondusif selama pelaksanaan pemilu 2024. Kita hadir menyaksikan deklarasi damai sekaligus dari rekan-rekan seluruh keanggotaan LDII siap untuk bersinergi dengan kita untuk nanti sama-sama mengawal suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024. Alhamdulillah, ini satu kekuatan kita untuk mudah-mudahan ini diikuti oleh keormasan yang lain, khususnya di Jawa Timur dan provinsi-provinsi yang lain. Di penghujung kegiatan, seluruh peserta bersama-sama membacakan isi deklarasi komitmen pemilu damai. Dilanjutkan penandatanganan deklarasi pemilu damai oleh masing-masing ketua DPD LDII Kabupaten dan Kota, diikuti oleh Kapolda dan ketua DPW LDII Jawa Timur. 29 DPD LDII Kabupaten